Assalamualaikum, welcome back again with me Robby Reptile Family. Kali ini saya lagi bareng Scorpion ya, Kalajengking. Jalan-jalan terus Kalajengkingnya, guys. Ini Asian Forest Scorpion. Atau Heterometrus sinus, aslinya dari Jawa ya, Indonesia. Di Asia juga banyak tersebar ini. Ini ukurannya sudah maksimal. Udah gede banget ya, udah maksimum size ini. Cuma ya kalau forest scorpion dia nggak mau diem ya, beda sama emperor yang dari Afrika itu. Ini nggak bisa diem, ciri khasnya dari Asian forest scorpion ya, dari sinus. Dia cenderung gelisah, tapi untuk handling masih aman. Yang penting kita tenang dan juga si kalajengkingnya juga nggak terganggu. Oke, guys, saya akan menunjukkan yang jarang sekali ya orang umum diketahui, bahwa kalajengking ini punya fitur khusus ya, istilahnya punya sesuatu yang unik yang akan saya tunjukkan ke teman-teman YouTuber semua. Mungkin sebagian sudah ada yang tahu, tapi sebagian mungkin masih banyak yang belum tahu. Oke, kita akan kasih tahu fitur apakah yang dimiliki oleh kalajengking ya, semua kalajengking. Oke, kita ikuti dulu ya. Saya akan menunjukkan suatu rahasia yang dimiliki kalajengking. Kita masuk ke dalam ruangan dulu ya, guys. Sini, lihat kameranya ya. Ini yang normal, agak gelap ya karena ruangannya gelap. Kita akan taruh di bawah sini ya, guys. Nah, ini guys, bisa dilihat warnanya langsung berubah, warnanya jadi glow in the dark, neon, atau kalau orang bilang fosfor ya. Ini jarang yang ditanya orang. Ini salah satu keunikan dari kalajengking. Kulitnya bisa memancarkan cahaya seperti fosfor hijau gini ya. Ini makin jelas ini. Nah, ini itu biru, biru atau hijau ini ya. Oh, hijau. Hijau ya, lebih ke hijau ya. Nah, teman-teman penasaran kan? Coba kita ke terangnya. Tanpa sinar, dia akan kembali menjadi hitam. Ini hijau. Tapi kalau di kamera biru. Biru ya di kamera. Kalau di aslinya warnanya hijau, guys. Seperti ini. Ini jarang diketahui sama orang-orang awam ya, guys. Ini berlaku ke semua kalajengking, walaupun jenis yang kecil, besar, semua kalau kena sinar lampu UV ya namanya, yang biasanya buat seperti ini ya, sinar UV-nya. Ini biasa dipakai buat itu loh, guys, kita deteksi uang palsu. Lampunya pakai yang warna ungu ini. Jadi kalau pakai lampu lain dia nggak akan bisa seperti ini, cuma pakai lampu yang warna ungu, guys. Kalau penasaran saya kasih tahu ya jenis lampunya seperti apa. Saya hidupin dulu, guys. Ini, guys, saya pakai ini, guys. Ini 13 watt, cuma jenis lampunya enggak. Oh, money tester. Iya, kalau ke toko lampu bilang aja buat tes uang palsu gitu. Pasti sudah tahu. Tinggal dipasang, langsung kita show seperti ini, guys. Ini menurut penelitian ilmiah memang di kulitnya ada kandungan seperti fosfor gitu ya, guys. Cuma saya nggak terlalu paham ilmunya itu. Cuma fenomena ini sudah lama saya ketahui, dan teman-teman penghobi kalajengking juga sudah banyak yang tahu. Jadi teman-teman kalau yang mau piara kalajengking, dia juga punya fitur khusus, yaitu fitur yang bisa merubah warnanya menjadi biru atau hijau seperti ini ya, fosfor. Ini sangat keren banget. Jadi bisa order kalau pengen merah kalajengking AFS ini, bisa order di Instagram saya, mumpung lagi ready agak banyak. Terus langsung kita tunjukin ke orang rumah dengan cahaya lampu seperti ini. Pasti orang-orang pada kaget semua, guys. Oke, cukup sekian dulu penjelasan fitur tersembunyi ya, fitur ini dari si kalajengking Asian Forest Scorpion. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, jatuh lagi. Tunduklah.